Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya sudah memodif ya, untuk menambah kecepatan pada motor dispenser galon atau pompa galon elektrik ini. Dan ini hasilnya. Kalau di video sebelumnya saya sudah memperbaiki ketika motornya ini melemah, ada di video sebelumnya, sedangkan untuk yang sekarang cara menambah kecepatan. Jadi kalau kecepatan motornya biasanya itu hanya standar, yang sekarang saya merubah rangkaian untuk menambah kecepatan. Bisa dilihat di bagian dioda ini dioda untuk menahan tegangan feedback dari motor ketika mati. Ini saya putus ya, tracknya ini saya putus satu, terus track kedua ini di bagian negatifnya ini ya, ini saya putus. Nah seperti ini saya putus ya, menggunakan cutter atau silet. Dan ada dioda 1N4007, posisinya kayak gini. Yang ada gelangnya ini dia ada di posisi atas, jika ngadepnya kayak gini. Yang gelang katode, anodenya yang hitam yang bawah. Nah, jika sudah, ini ada modul step up. Modul step up 2 atau 3 ampere kalau nggak salah, MT3608. Di sini sudah ada tulisannya mana yang in, mana yang out. Jadi untuk yang in ya, di sini yang in plus adalah plus baterai di bagian ini ya, plus. Terus untuk yang min di bagian yang ini min di sini. Habis itu kita gak usah sambungkan dulu, pastikan tegangan sesuai dengan yang diinginkan. Maksimal biasanya itu di 9 volt supaya tidak cepat rusak motornya. Dan ini saya set di 6 volt. Yang ini tinggal putar bagian pengatur tegangan outputnya ini di sini. Ke kanan untuk menurunkan, ke kiri untuk menaikkan tegangan. Sedangkan min ke posisi yang ini, ke posisi motor yang bawah. Ini adalah min, yang keot ke bagian atas, yang plus. Nah, kalau saya coba untuk suaranya ini pasti kelihatan perbedaannya. Ini ya. Ini posisi di 6 volt. Kalau saya rubah ke 9, ini pasti lebih kencang untuk putaran motornya ini. Saya akan naikkan, putar ke kiri kayak gini. Bisa kedengeran kan untuk perbedaan kecepatan putarnya. Saya akan putar lagi. Saya naikkan tegangan. Nah, kayak gitu. Jadi sangat mudah untuk merubah kecepatan motornya ini. Jika terlalu tinggi kita turunkan. Nah, kayak gini. Langsung aja saya akan coba perbedaannya ya, dari yang biasa dengan yang sudah dimodif ini. Saya pasang dulu. Ini yang biasa, ini yang sudah dimodif. Saya akan coba. Jadi perbedaannya
sangat kelihatan yang ini. Nah kan, yang dimodif. Jadi kalau kurang banter, tinggal rubah tegangannya aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.